Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya masih diberi kesehatan sehingga masih dapat berada di kebun teman-teman. Mudah-mudahan juga teman-teman semua diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya dan digampangkan segala urusannya. Oke teman-teman, pada pagi hari ini alhamdulillah kita itu akan beraktivitas di sini, teman. Kita awali aktivitas kita itu di sini di kebun cabai. Ini sudah ditanam 3 hari yang lalu, teman. Alhamdulillah hidup semua. Jadi kita harus kasih pupuk. Langsung saja kita kasih pupuk ini. Ada pupuk sedikit, teman. Pupuk sedikit, jadi kita pupuk. Cara pupuknya kali ini kita akan coba dengan cara menanam di bawah batangnya. Oke teman, kemarin-kemarin kita mumpuknya dengan cara mengocor, tapi itu ribet juga. Kali ini kita cara mumpuknya kita lobangin sedikit di dekat batangnya, teman. Ini lebih kurang 2 atau 3 cm, lalu kita masukkan pupuk sedikit. Ada juga yang bilang seperti ini lebih bagus dan tidak mengganggu batangnya. Oke. Serakan. Thank you.
Nah oke teman-teman, jadi ini giginya banyak timbul. Banyak timbul lagi dengan terahmus ini. Timbul sedikit-sedikit. Timbun. Seperti itu menimbunnya. Kita ratakan saja tanah seperti itu, teman. Jadi supaya enggak kelihatan bijinya, jadi enggak terlalu kena panas saat dia mau tumbuh tunas. Itu. Oke teman-teman, setelah kita memupuk cabai yang kita tanam, lanjut kita akan merawat semayan kita. Kena hujan seharian kemarin, ya bijinya timbul. Jadi kita tambah tanah hangus di atasnya lagi supaya dia gak terlalu kena terik matahari karena dia sudah mau tumbuh mulai tunas, teman-teman. Oke, lanjut lagi kita akan kegiatan yang lainnya. Oke teman-teman, jadi setelah kita memupuk cabai, tuh sudah pupuk cabainya teman-teman. Sekarang kita lanjut akan cincang. Ini yang kita tebang kemarin teman-teman. Kita akan bersihkan di sini dulu. Kita akan memperluas tanaman kita sebelah sini teman-teman. Tuh di sini sudah kita tebang kemarin teman-teman. Jadi kita cincang dulu di sini. Kita kumpulkan, mudah-mudahan akan lebih bersih lagi. Oke lanjut kita mulai mencincangnya. Mm-hmm.
sudah kita cincang juga ini. Tuh. Kita kumpulkan. Oke, kita kumpulkan teman-teman.
Oke teman-teman, alhamdulillah sini sudah kita bersihkan, sudah kita cecang juga bahan-bahannya, dan sampah sudah kita kumpulkan teman-teman. Yang lagi kita nukerin, kita bakar. Ini yang ini kita kumpulkan, adalah kayu ini bagus sekali kalau dibikin kayu api teman-teman. Jadi kita kumpulkan untuk jadikan kayu api untuk masak tuh. Oke teman-teman, sampai sini dulu bagian saya di video ini. Alhamdulillah kita sudah memupuk cabai dan terong kemarin. Alhamdulillah kita guyur hujan dari sore sampai pagi teman-teman, dan sekarang kita sudah juga menincang, memulai membersihkan lahan-lahan kita teman-teman seperti ini. Oke, jika ada tingkah atau sikap saya di dalam video ini kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh teman-teman, ini sudah mulai bersih. Tuh.